Halo, di QQIS kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya kita mengganti koordinat di sini. Nah, saya ingin menjadi desimal degree untuk koordinatnya. Kita bisa langsung settingnya di project, properties, di map unit. Kita ganti ke decimal degree. Oke. Nah, di sini sudah bisa berganti. Demikian juga kalau kita ingin mengganti ke format lain. Project properties unit misalnya kita ganti degree minute second. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa formatnya sudah berganti degree, minute, and second. Jadi kalau kita tahu lokasinya di mana, kita bisa melihat koordinatnya. Oke, demikian tutorial singkat dari saya tentang bagaimana cara mengganti koordinat di QGIS. Terima kasih sudah menonton. Klik thumbs up and share, dan silahkan kalau ada pertanyaan tulis di komentar. Bagian komentar di saya, di bagian bawah. Oke, sampai jumpa di tutorial QGIS yang lain. Bye-bye.